Halo semuanya, balik lagi di channel AC15. Sekarang gue mau buat ya konten seru-seruan aja lah ya. Gue bakal ngebuka-bukain 30 lebih kartu S Plus dari web event yang kemarin ya, yang waktu tim Noyim sama Dennis tuh kan. Dari minggu ketiga sama minggu keempat tuh gue belum buka-bukain. Udah gue save di mailbox, sekarang udah numpuk sekitar 30-an lebih ya. Gue bakal buka-bukain di video kali ini. Kita lihat isinya apa aja dari 30 kartu S Plus-nya itu. A few moments later. Oke, kita langsung mulai aja. Kartu pertama web S Plus All Star Card Pack. Isinya adalah, kita lihat. Siap. Itu kartu jadul banget. Kita buka lagi All Star Card Pack. Kedua. Oke, dapat Dark Athena. Kita buka lagi yang ketiga. Kita lihat isinya Cat Christine. Ini dulu tuh ngincer ini karena helmnya ya, karena helmnya itu diskontrol. Zaman dulu tuh diskontrol masih susah banget didapetin ya. Salah satunya dari Cat Christine ini tuh kalau kita encen kalau nggak salah bisa dapat helmnya ya, helm buat pendant helm. Oke, kita lanjut ke berapa nih? Keempat ya. Keempat, lanjut dapat Diana. Siap. Itu salah satu apa maskot lah, bisa dibilang maskotnya Gatris Diana. Kita lanjut ke 5. Isinya, oh ini teman baru nih, Link Genie Envy, yang gak baru-baru juga sih. Ini udah tahun berapa ya, 2018 kalau gak salah. Udah lumayan lama juga. Dan ini versi Link lagi, harus ada pendant Linknya juga ya. Jadi sebenarnya ngapain di GM tuh ngasih apa tuh namanya versi Link dari ginian. Misalkan kalau yang dapet tuh kan new player, otomatis kan mereka gak bakal punya pendant Linknya ya. Ngapain dikasih versi Link dari sini jir. Gue baru kepikiran loh. Kita lanjutlah ke 6. Oke, dapat Helen ya, Helen. Ini gua kalau nggak salah waktu eventnya sih waktu masih fancy ya. Gua nggak tahu nih Helen. Ini kayak gimana? Kita lanjut ke ini yang superstar nih. Kita lanjut ke 7 ya. Oke, dapat Prince Louis. Ini kayaknya masih lumayan baru ini kayaknya, kalau nggak salah 2019 ya. Dan gua kayaknya itu gua dulu gua skip emang ini. Skillnya nggak terlalu bagus, kalian bisa lihat. Ini dulu waktu eventnya gue emang sengaja skip sih si Prince Lumi ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke 8 ya. Kita lanjut ke 8. Oh, dapet Dark Aries. Ini udah sering banget di spam nih dari. Biasanya juga yang dapat apa dari login calendar tuh juga isinya kadang Dark Aries. Nggak selalu berguna ya, bersoket-soket lah. Lanjut ke 9 ya. Dapet Harem. Burem apa Harem lah, gak tau itu lah misalnya. Ini lumayan jago juga. Oke, kita lanjut ke 10 nih. Udah 10 aja nih tiba-tiba ya. Gak terasa. Oke, dapet Jenny. S plus Jenny. Jadi kita udah ngepas 10, berarti masih sekitar 20-an lagi. Ayo kita lanjut ke 11. Ke 11 kita lihat dapet apa. Dapet Dark Kain. Ini udah punya sih, ini juga cuma jadul. Dan gua kayaknya waktu ini waktu eventnya aku waktu pensi juga nih waktu eventnya dia ya. Oke, next kita lanjut lagi. Tadi ke berapa? 12 ya. Ini ke 13. Lanjut kita lihat isinya. Oh, ini kalau nggak salah kartu spesial yang bisa ngomong ya, namanya Hohin. Ini kalau nggak salah kartu spesial yang bisa ngomong, tapi kalau sekarang gua nggak tahu cara ngecek dia masih bisa ngomong apa enggak gimana. Kalau teman-teman dulu tuh ini kartu kayaknya nggak lama sebelumnya bisa ngomong. Terakhir kartu yang bisa ngomong tuh yang rilis si itu ya, kucing-kucing apa itu namanya, gua lupa. Oke, kita lanjut lagi ke berapa, 14 ya. Lanjut 14. Hello Kitty pak, siap. Kita lanjut lagi itu ke berapa, 14 15 15 ya. Gua sampai lupa nih, banyak kan ya. Dapat Dark Zeus. Ini bersoket lah. 16. Ayo kita buka lagi ke 16. Isinya oke, okay. Ini sebangsanya Hello Kitty tadi yang, pokoknya kartu-kartu yang backgroundnya merah ini tuh sebangsanya Hello Kitty nih. Dan kalian bisa lihat ini zaman-zaman kartu S Plus skillnya cuma satu jir. Skill keduanya gak ada, kosong. Skillnya cuma satu doang.
Kita lanjut ke 16 ya. Apa 17? Ah, gak tau lah. Oke, dapetnya Cyberniksi lagi. Kartu yang kemarin juga udah sempat diobral. Dan kalau gak salah yang dibuka-buka kartu yang sebelumnya juga gue udah dapet sih, si Cyberniksi ya. Sekarang dapet lagi tuh. Kita lanjut ke 18 ya, ini 18. Kita lihat, dapet Dark Harem. Tadi Harem biasa, sekarang versi yang Dark. Siap. Lanjut lagi ke 19 ya. 19 kita lihat dapetnya, okay, Witch Dao Chan. Ini kalau gak salah katanya dulu juga, tapi ini waktu gue pensi sih, makanya gue gak terlalu paham. Gue itu pensi di sekitaran tahun 2015-16, jadi gue gak terlalu tahu perkembangan kartu waktu tahun itu ya, 2015-16. Kita lanjut, ini ke 20 ya, udah 20 aja nih, jadi masih kurang 10-an lagi. Oke, dapat Ur, ini Ur paling jadul pak, yang paling pertama ya Ur. Ayo kita lanjut lagi, 10 lagi ya, udah hampir habis. Ke 21 kita lihat dapat tampan dan mempesona, Henry, Knight Henry. Ke 22 kita lihat dapat Genie lagi, tadi udah dapat nih, kedua kali nih dapat Genie. 23, nomor 23. Oke, dapat Warrior Kanan. Ini gua enggak tahu juga kartu apa. Lanjut lagi lah 24 ya. Superstar. Cyberniksi lagi dua kali, yang superstar isinya Cyberniksi terus. Ke 25. Udah mau habis nih. Dapat Bron. Bron ini maskotnya juga, maskot LGR ya si Bron. Kita lanjut ke 26. Oke, dapat Coco, siap. Ini juga jadul. Lanjut ke 27 ya. Connie tadi si Bron, karena si Connie ini juga maskot nih. Oke, kita lanjut ke berapa? 29 ya. 9, ayo lanjut. Dark Melody JKT 48 yang kemarin tuh gue dapet yang peranda ya, peranda JKT, sekarang dapet yang Melody yang Haruka nih, gak dapet nih, tapi gue udah punya sih, gue tuh udah punya lengkap nih. trio kartu JKT tuh gue udah punya lengkap nih. Itu kalau gak salah dulu eventnya sekitar tahun 2016 ya, eventnya JKT itu. Waktu itu gue masih sempat main waktu eventnya JKT, tapi abis gak lama setelah eventnya JKT itu gue pensi lagi. Oke, lanjut ini ke berapa? 31 ya? 31 apa 30? Entah lah. Edward, siap. Ini ke, anggap aja ini ke 32 lah ya. Kedua dapetnya versi misi dong. Gen and Art, Gen the Art versi misi. Gue baru tau bisa dapet versi misi. Ini tuh kalau gak salah dulu ada 3 ya kartu misi. Ada Gen and Art, ada si, terus ada si Andin sama satunya apa gitu. Pokoknya kalau gak salah ada 3 kartu deh yang versi misi-misi gini ya. Oke, kita lanjut deh. Masih berapa ya? Masih 1, 2, 3. Oke, masih 3 lagi ya, kita lanjut. Berarti ini keberapa? 3, 4. Apa 3, 3, lupa lah. Lanjut aja lah. Dapat Wet Alice. Ini kemarin gue udah sempet dapet, karena dapet lagi Wet Alice. Oke, kita ke 3, berapa? 3, 5, gak tau lah. Nah, lengkap sudah. Tadi udah dapat Melody, sekarang dapat Haruka, yang kemarin udah dapat Peranda. Berarti udah lengkap di koleksi apa kartu CKT dari buka-buka web event ini ya. Walaupun sebenarnya gue juga udah punya lengkap. Oke, kita lanjut ini yang terakhir nih, udah yang final. Terakhir ke 3 berapa? 35 atau 36? Ini yang superstar. Tadi terakhir dapat Cyberniksi ya superstar, kita lihat ini terakhir dapat Joy lagi, yang kemarin juga udah dapat Joy, kan dapat Joy lagi, siap. Oke, itu dia lah ya 30 lebih kartu-kartu S Plus dari web event yang kemarin. Kita cek di inventory deh. Oke, ini dia ya kartu-kartu dari web event yang minggu ketiga sama minggu keempat. Kemarin udah ngebuka yang minggu 1-2. Ya,
kebanyakan emang kartu jadul sih. Dan ini kartu yang gue belum punya dan akhirnya dapat dari Wellington ini adalah ini ya, si Prince Louis. Nah ini Prince Louis ini gue belum punya dan baru dapat dari Wellington ini. Oh ya, gue mau ngecek kartu ini kan kalau nggak salah bisa ngomong ya. Kita coba pakai deh. Terus kalau mau ngetes dia ngomongnya gimana sih? Oh ya, di home ini ya, ini kalian bisa lihat ada tanda speaker. Bentar ya, gue coba besarin volumenya ya, biar kedengeran. Oke, udah gue besarin volumenya. I love this game so much. Be happy at all time. Kartunya bisa ngomong. Come to fly. Itu bahasa Thailand. I love this game so much. Be happy at all time. Come to fly. Dia ngomongnya bahasa Inggris, ada bahasa Thailand. Dan kalau ngomong bahasa Inggris itu kayak aksennya aksen orang Thailand ngomong Inggris ya. I love this game so much. Itu ya si Nohim, kartu yang bisa ngomong. Dulu tuh LDR emang sempat rilis beberapa kartu yang bisa ngomong ya. Dan kartu yang bisa ngomong terakhir yang dirilis tuh kalau nggak salah ini si kucing ini ya, Susu. Ini bisa ngomong nih. Kita coba ya. Nah ini, kalau bisa ngomong tuh kalau kalian pasang, kalian ke home, dia kayak ada merahnya, yang kalian bisa ada merah-merah itu di nama samping namanya, sama ada logo speaker. Terus kalau kalian klik, yoksina dan nyang. Nah kalau kalian klik kartunya, nyang nyang nyang, nyang nyang nyang, igetan nyang nyang. Ada kok, ada sebenarnya ada beberapa kartu lagi yang bisa ngomong, tapi kayaknya gue gak punya yang lainnya. Merong, yoksina dan nyang. Oke, lumayan nyang. Menghibur. Ya. Kalau kita cuma bisa dengerin di sini sih, di home ini ya, kalau kita main nggak bisa denger kayaknya. Dia nggak bakal ngomong kalau kita game. Oke, kalau kalian sendiri gimana nih dari web event kemarin yang selama 4 minggu? Apakah dari 4 minggu itu web event kalian buka-bukain? Adakah kartu yang kalian belum punya, terus akhirnya punya setelah buka web event? Silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Kalau gue juga ada sih beberapa kartu yang belum punya dan akhirnya dapat dari web event kali ini ya. Nah, tadi contohnya si Prince Louis itu. Oke, yaudah buat videonya sampai sini aja ya, ini ya sekedar seru-seruan aja lah ya, bukan gameplay, bukan ngejar event juga, seru-seruan aja. Buat videonya sampai di sini aja, jangan lupa di like, subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, sampai jumpa dan jangan lupa keep roll the dice.